kepada rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 7 golongan yang mendapat naungan Allah, yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah di padang mahsyar kelak. Semua orang berada dalam keadaan yang sangat dahsyat di padang mahsyar. Sangat dahsyat keadaan mengikut amalan masing-masing. Tapi terdapat 7 golongan yang duduk relax, duduk tenang, duduk sejahtera dalam keadaan terhormat, dimuliakan oleh Allah. Salah satunya adalah pemuda yang terikat. Tak kira lah orang muda ke orang tua ke, maksudnya seseorang yang hatinya terikat dengan rumah Allah, dengan masjid. Yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, barang siapa yang menuju ke rumah Allah, ke masjid, setiap langkahnya itu dikira sebagai satu sedekah. Walaupun kita miskin, kita tak ada sedekah yang banyak, tapi setiap langkah kita pergi ke rumah Allah dikira sebagai sedekah. Saya mohon maaf, depan daripada bangunan ni ada surau, betul kan? Tapi ramai mana yang pada belah sana? Ramai mana bila waktu zuhur dengan asar, ramai mana yang pergi melangkah solat ke masjid? Ramai mana asar dia tunggu nak balik ke rumah juga? Bukan semua orang kuat, walaupun depan hanya beberapa langkah, betul atau tidak? Nabi pernah didatangi oleh satu kabilah. Kabilah ini namanya kabilah dah bersambung semula. Namanya kabilah Abu Salamah. Nabi dengar kabilah Abu Salamah ni, dia nak pindah. Dia nak pindah daripada satu kawasan, nak duduk dekat dengan masjid. Nabi pun panggillah kabilah tu wakil. Dia kata, aku dengar kamu nak pindah rumah kamu, kawasan kamu tinggal, dekat dengan masjid. Dia kata, ya, ya Rasulullah, kami nak pindah dekat dengan masjid. Kemudian Rasulullah kata, menetap kamu di sana, jangan pindah. Duduk di sana, jangan pindah. Lepas tu Nabi kata, sesungguhnya setiap langkah kamu menuju ke masjid, ke rumah Allah, akan gugur setiap dosa, akan dinaikkan satu darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu antara hadis Nabi lagi saya nak sebut, hadis yang ketiga Nabi sebut, apabila kamu pergi ke rumah Allah, daripada awal kamu masuk ke rumah Allah sampai akhir, sama ada pergi sembahyang ataupun pergi dengar kuliah ataupun buat apa-apa di rumah Allah Subhanahu Wa Taala sampai akhir, apa yang berlaku sepanjang itu, malaikat rahmat akan mendoakan 3 perkara. Yang pertama, Allahumma ufil lahu. Yang kedua, Allahumma arhamhu. Yang ketiga, watub alaihi. Ya Allah, terimalah taubatnya, rahmatilah dia dan ampunilah dosanya. Kalau ikut pengalaman saya, kes-kes suami datang mengadu masalah isteri, masalah duit, masalah anak, masalah apa, kalau saya tanya, encik, encik solat tak? Ramai ya, 99%. Kita buat soal selidik, 99% mereka yang bermasalah rumah tangga tak solat. Soalan ni soalan yang wajib. Bila datang aduan, soalan yang wajib, minta maaf cik, saya nak tanya bab solat. Orang lelaki biasa marah, apa ustazah tanya bab solat ni, apa kaitan saya ngadu masalah isteri saya ni? Saya kata, encik datang pada saya cerita masalah encik, itu masalah encik, bukan masalah saya. Ha. Habis tu saya datang jumpa ustazah buat apa? Saya nak tanya pendapat. Encik kena faham, ujian yang Allah bagi untuk encik, bukan untuk saya. Dan segala masalah ada penyelesaiannya dengan Allah. Sebab ramai orang Islam tak sedar benda ni. Dan bila kita bagi faham, bagi faham, bagi faham, encik ubah solat, encik jaga solat, hidup encik akan berubah. Ya ke ustazah, ada kaitan ke? Encik cubalah. Ada yang ambil action. Baiklah ustazah, saya akan jaga. Sampai lebih kurang 10 hari, dia telefon balik, ustazah, masalah dah selesai lah. Saya pun tak tahu macam mana masalah tu selesai. Isi saya dah berubah lah. Saya tanya balik, siapa yang berubah? Dia akan jawab, betul lah saya berubah. Sebab itu hadis Nabi sebut, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarakaha faqad hadamaddin. Solat itu tiang agama. Barang siapa yang mendirikan solat, ibarat ia mendirikan agama dan hidup dia. Barang siapa yang meninggalkan solat, ia sedang meruntuhkan agama dan meruntuhkan hidup dia. Ad-din tu masuk agama dan kehidupan. Contohlah seorang ibu bapa mengadu anak degil. Saya tanya, puan dengan tuan, solat jaga tak? Solat jaga, kadang-kadang ada tinggal. Bila Allah panggil, tuan-puan ni solat di awal waktu ke, tengah-tengah ke, hujung? Biasa lambatlah ustazah, kami ni sibuk, kerja pun tak menentu. Saya kata, sebelum tuan-puan kata anak degil, kita degil dulu dengan Allah. Allah panggil ayat ala solat, kita tangguh berapa lama? Sejam, 2 jam.
Allah perhati je kita. Kita tak menyahut dengan cepat. Kalaulah kita menangguhkan panggilan Allah, jangan harap anak kita tak menangguhkan panggilan kita. Kalau kita sombong dengan Allah, sebab itu anak kita sombong dengan kita. Kalau kita dengan Allah tak palingkan muka kepada Allah, bagaimana anak kita nak palingkan muka kepada kita? Suami yang mengadu isteri bermasalah, yang tak solat, saya kata, Tuan, kalau Tuan tak tunduk kepada Allah, mustahil Tuan boleh tundukkan hati seorang isteri. Kalau Tuan ada masalah komunikasi dengan Allah, sebab itu ada masalah komunikasi dengan isteri, dengan anak-anak. Subhanallah. Saya cakap bukan kosong, Tuan-tuan. Sebab saya jadi pundincara dalam tempoh 4 tahun sebagai keketua unit, kes-kes hardcore datang, KKVIP. Dan hampir 80% diselesaikan dengan solat. Diselesaikan dengan solat. Sebab dia kata, Ustazah, ada tip tak? Ada doa tak? Sekian-sekian. Ada apa-apa amalan tak nak buat supaya isteri berubah? Kita baca satu hadis, satu firman Allah je. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu tidak akan mampu mengubah orang yang kamu cinta, orang yang kamu sayang. Hidayah itu milik Allah. Kata jangan fikir macam mana nak ubah suami, isteri, anak. Fikir macam mana kita nak berubah. Ada suami ni dia jaga solat, okey, semua okey. Saya kata tolong pergi masjid. InsyaAllah Tuan akan ada penyelesaiannya. InsyaAllah Ustazah, saya cubalah. Saya dah buat macam-macam ikhtiar dah, isteri saya nak berubah. Dia pergi masjid, dia cuba jaga pergi masjid. Dia telefon saya, Ustazah, tak payah panggil lah isteri saya, masalah dah selesai. Tuan, apa yang berlaku kepada Tuan? Alhamdulillah Ustazah, saya pergi masjid tu, Allah jumpakan saya dengan seorang individu, seorang pakcik tua. Habis tu apa yang berlaku? Pakcik ni pakcik betul lah, bukan malaikat ke apa ke. Apa yang berlaku Tuan? Dia bagi saya amalan-amalan, dia bagi nasihat yang memang kena, sebab dia orang berpengalaman. Nak sebutnya, bila kita pergi ke rumah Allah, kan malaikat doakan 3 perkara tadi. Ya Allah, rahmatilah dia, ampunilah dia, terimalah taubat dia. Yang menghalang kita selama ini daripada dapat nikmat makbul doa sebab dosa kita. Dosa kita yang menghalang, yang kita minta dengan Allah, kenapa tak makbul dosa kita? Bila pergi masjid, malaikat doakan dosa kita diampunkan Allah. Kemudian yang menghalang kita untuk rasa bahagia sebab kita hidup kita tak dapat rahmat Allah. Tapi malaikat bila pergi masjid, malaikat doakan rahmat Allah, rahmat Allah. Sebab itu kita isteri kan, suami pergi masjid, kita jaga anak dekat rumah, jangan bimbang. Suami tu balik, dia bawa balik apa? Rahmat Allah ke rumah kita. Dia bawa balik pengampunan Allah, dia bawa balik kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu hari ini umat Islam kita tak kuat. Jangan salahkan China ke, salahkan India ke, salahkan itu, salahkan ini. Sebenarnya yang membuatkan kita lemah, sebab dalam hati kita tak ada cinta kepada rumah Allah. Tapi kita kata kita cinta Allah, sedangkan rumah Allah dekat je dengan kita. Dalam hati kita tak ada cinta Rasulullah, dalam hati kita tak ada cinta solat, cinta Al-Quran. Dalam hati kita sangat besar kecintaan kepada dunia. Allah dah sebut, Nabi dah sebut, barang siapa yang mengejar akhirat, dunia akan mengekori dia. Dia tak akan tercicir dunia. Sebab itu saya sangat nak menyeru kepada lelaki yang ada di sini dan lelaki yang mendengar melalui live dan sebagainya. Siapa yang nak ubah hidup dia, sama ada ubah dari segi harta, kedudukan, apa saja nak ubah, setelah bermula daripada kita melangkah ke rumah Allah, perubahan demi perubahan akan berlaku. Percaya ataupun tak percaya, buat saja. Kita akan terkejut dengan hasilnya. Dia kata, Ustazah, ya ke? Tak apa, tak percaya sudah, pergi dulu. Saya buat benda tu, testimoni klien, saya akan test dengan solat. Lepas tu dia call lagi, Ustazah, tak jadi, betulkan ni, betulkan ni. Lama-lama Ustazah, Subhanallah, dah berubah. Sebab rahmat Allah turun, pengampunan Allah bagi, Subhanallah. Dah gugur dosa, Allah bagi jalan keluar, jalan keluar. Bukankah Allah memiliki segalanya? Ya Razak, Allah Ya Razak yang memiliki rizki. Allah Ya Ghani, Ya Mu'ni, Allah Yang Maha Kaya yang memberi kekayaan. Subhanallah, Masya Allah. Waktu saya dah habis ke? Dah habis ya? Dah habis masa? Okey. Boleh lagi? Ha, susah ni sebenarnya, orang lelaki suruh sambung ni, susah ni. Tak apa, kena bebel ni. Okey, boleh tak 10 minit lagi? Boleh ya, Tuan Pengarah? Okey. Saya nak tunjuk, ini sepintas lalu saja. La insyakatum lazidanakum, ini firman Allah. Kita semua nak bahagia, betul kan? Semua nak bahagia, semua tak nak sedih, tak nak menderita. Saya tengok ada muka-muka kat sini, dia ketat daripada awal sampai sekarang. Orang lelaki lain, ha, wallahualam, walaupun puan ada yang ni, ada yang senyum. Dan mungkin dia kata muka saya ni memang dilahirkan ketat, ha, kan? Muka memang ketat, original ketat, senyum pun macam ketat juga. Subhanallah. Rasul pernah bergurau dengan seorang wanita
dengan wanita dengan seorang hamba Allah yang muka dia masam. Rasulullah kata, ahli syurga Allah tak ada muka macam kamu ni. Dia pun sedih. Kenapa? Sebab ahli syurga Allah wanita yang, wanita pula wajah yang manis. Sebenarnya dengan senyum saja itu sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Orang kalau tengok kita senyum, orang pun rasa lega, betul kan? Kita kadang senyum pada orang, orang tu tak balas senyum. Kenapa dia tak balas? Satu hari kita fikir, ada masalah apa? Kenapa? Padahal kawan tu tak pakai spek, tak nampak. Dia pun tak nampak siapa, lepas tu dia tak senyum kan? Nak kata betapa besarnya impak senyum. Dan senyum itu pun dikira sebagai sedekah. Tu ada orang yang bila lalu tabung kan, dia senyum je. Tak berderma ha, sebab dia sedang bersedekah je tu. Okay. Ni sepintas lalu saya gambar sebenarnya visual, kita cepat kesan pada hati. Mereka ni sebab faham nilai ilmu. Mereka faham nilai ilmu, mereka sanggup redah susah payah. Nampak ni, di mereka ni membahayakan nyawa ni. Ini jambatan dada separuh, ya Allah. Kalau kita nak pergi kerja walaupun ada duit banyak pun mungkin. Duit adalah, kalau duit kat ujung tu kita mungkin kuatlah nak redah. Mereka tak dijanjikan apa-apa. Mereka orang miskin, orang susah, sekolah pun sangat uzur. Tapi sebab mereka dah faham ni, betapa besarnya nilai ilmu. Mereka bukan dijanjikan belajar cemerlang, dapat kerja yang bagus, duit tak. Tapi mereka benar-benar faham nilai ilmu. Bawah tu batu tu, kalau jatuh wallahualam, bukan ada air ke apa ke. Oh, bawah tu hutan belantara ya. Ini sangat tinggi jambatan ni. Ini Indonesia ni. Tutup aurat dengan sempurna. Okay. Sebenarnya saya tunjuk tu. Sekarang sebab mereka dah faham satu nilai. Soalan yang sebagai penutupnya kita, kita faham tak nilai kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Betapa besarnya nilai kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk pengetahuan kita, seluruh umat manusia daripada Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa, semua manusia mengharapkan dia lahir sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak cerita satu perbualan Nabi Allah Musa kalamullah. Nabi Allah Musa diberi gelaran kalamullah, berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia banyak bercakap dengan Allah, Nabi Musa pernah berkata-kata dengan Allah, "Ya Allah, aku membaca dalam kitab Taurat ini." Nabi Musa kitab Taurat kan. "Aku membaca dalam kitab Taurat ini tentang suatu umat yang terbaik yang akan dikeluarkan di sekalian manusia, jadikanlah ia umatku." Kemudian Allah menjawab, "Ia milik Ahmad." Ahmad kan nama Nabi kita, salah satunya nama Ahmad. "Ia milik Ahmad." Kemudian Nabi Musa doa lagi, "Ya Allah, aku baca dalam kitab Taurat ini suatu umat yang terakhir, tetapi ia umat yang pertama masuk syurgamu, ya Allah. Pertama yang dihisap, pertama masuk syurgamu, ya Allah." Nabi Musa doa, "Jadikanlah ia umatku." Apa jawapan Allah? "Ia milik Ahmad." Nabi Musa doa lagi, "Ya Allah, aku baca dalam kitab Taurat ini tentang suatu umat, apabila dia meniatkan sesuatu kebaikan, diganjarkan pahala. Apabila dia melaksanakan, digandakan sampai 10 kali ganda." Faham tak? Baru niat nak buat baik je, Allah dah bagi pahala siap-siap. Bila dia buat, digandakan 10 kali ganda. Nabi Musa doa, "Ya Allah, jadikanlah ia umatku, ya Allah." Kemudian apa jawapan Allah? "Ia milik Ahmad." Kemudian Nabi Musa doa lagi, "Ya Allah, dalam kitab Taurat ini aku membaca tentang suatu umat yang dia membaca kitabnya, dia beramal dengan kitabnya dan dia menghafal kitabnya, jadikanlah ia umatku." Kemudian Allah juga menjawab, "Ia milik Ahmad." Akhirnya Nabi Musa berdoa, "Ya Allah, jadikanlah aku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Itu sedikit baru kelebihan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan antara kelebihan yang tidak ada tandingan sedikit pun, tak ada tandingan langsung. Kerana Nabi Muhammad kita pernah bersabda, sesungguhnya setiap nabi dikurniakan dua permintaan kepada Allah. Dan aku meminta satu permintaan di dunia dan satu permintaan untuk ditunaikan di akhirat. Yang pertama aku minta untuk umatku ditangguhkan azab sehingga saat kematian dia. Sebab kalau kita baca kisah-kisah nabi-nabi yang terdahulu, bila buat kemungkaran maksiat terus dihukum Allah atas dunia lagi.
Bajir besar di terbalikkan bumi, dihantar api, macam-macam. Tapi Allah, Rasulullah minta, ya Allah, permintaanku yang pertama, balasan keburukan maksiat umatku ditangguhkan sampai saat akhir kematian. Maksudnya kalau umur 60 tahun, 60 tahun diberi peluang untuk bertaubat. Kemudian Nabi Muhammad minta satu lagi, ya Allah, aku simpan permintaanku untuk ditunaikan di akhirat, iaitu syafaat untuk umatku. Syafaat untuk umatku. Subhanallah. Sebab itu di pada masa kelak semua manusia mencari-cari Nabi masing-masing untuk meminta pertolongan. Tetapi semua Nabi serendah, angkat tangan. Kamu carilah seorang manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah. Hanya dia saja yang boleh memberi pertolongan. Subhanallah. Dan Nabi Musa doa juga, ya Allah, yang tadi itu kan, umat yang pertama, yang terakhir, tapi umat yang pertama masuk syurga dahulu. Sedangkan umat lain dah tunggu lama dah, dah berjuta tahun dah. Tetapi kita yang terakhir meninggal, kita yang last kali, pintu syurga tak akan dibuka melainkan umat Nabi Muhammad dulu. Subhanallah. Sebagai kesimpulannya, Nabi sebut yang pertama, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghurima anfun man zukirtu indahu lam yusalli alayya. Nabi sebut, celakalah, rugilah kamu. Nabi sebut, malanglah kamu. Nabi sebut ni dengan rasa takut, bimbang. Nabi ni nak pesan sungguh-sungguh kepada kita, sebab Nabi nak jumpa balik kita dekat syurga. Nak masuk syurga tak semua ni? Ha, siapa nak masuk syurga, angkat tangan sikit. Alhamdulillah, subhanallah, laju je. Ustazah ajar budak-budak, bukan main-main tu. Malaikat rahmat, malaikat tengok kan. Sekuat mana kita nak masuk syurga Allah, Allah lebih kuat nak masukkan kita dalam syurganya. Sekuat mana kita nak jumpa Rasulullah, Rasulullah lebih kuat nak jumpa kita. Serindu mana kita pada Rasulullah, Rasulullah lebih rindu nak jumpa kita. Siapa yang banyak menyeru nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya, iaitu berselawat pada Nabi, insya-Allah nama kita akan diseru oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diberi syafaat di padang mahsyar kelak. Siapa yang banyak menyeru nama Allah di dunia, Allah akan menyeru namanya di kalangan hamba-Nya untuk masuk ke dalam syurga-Nya. Sebab itu mari kita muhasabah. Hidup kita banyak tak sebut Allah, banyak tak sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara salawat. Barang siapa yang berselawat ke atasku satu kali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Sekali kita selawat pada Nabi, Allah balas dengan 10 kali selawat pada kita. Bukan manusia yang doa, yang bagi selawat pada kita, Allah sendiri bagi selawat pada kita. Apa maksud Allah bagi selawat pada kita? Allah bagi rahmat kepada kita. Orang yang Allah bagi rahmat kepadanya, tak akan ada makhluk yang boleh menyakitinya. Tak ada makhluk yang boleh mencederakannya. Tak ada makhluk yang boleh menjatuhkannya. Bila seseorang itu hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan mudah je ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ataupun ringkas sallallahu ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Testimoni saya, kalau kekeh masalah apa-apa ujian, solat dah jaga puan, tambah selawat boleh tak? Jangan tinggal 100 kali sehari. Subhanallah. Banyak keajaiban berubah tanpa kita fikir macam mana cara. Allah lah yang maha menyelesaikan. Allah yang musawir. Firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitanirrajim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhal lazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sadakallahul azim. Allah berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Tidak ada suatu amalan yang Allah perintah kita buat, ini satu-satunya Allah suruh kita buat, tapi Allah isytihar, Allah declare, aku dan malaikat aku berselawat pada Nabi. Kemudian baru Allah suruh, wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salam dan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramai orang tak perasan maksud selawat. Sebab ada orang petikakan, kenapa nak puji-puji sangat Muhammad ni? Kenapa nak puji sangat Rasulullah ni? Kita puji Allah cukup lah. Maksud Allahumma, ya Allah, salli ala Sayyidina Muhammad, rahmatilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doa Allah rahmati Nabi Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pernah dengar tak satu hadis Nabi kata, barang siapa yang mendoakan kebaikan untuk orang lain, doa itu akan kembali kepadanya 10 kali ganda.
Itulah maksudnya bila kita selawat pada Nabi, kita doakan kebaikan kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, rahmatilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat itu akan kembali 10 ganda kepada kita. Subhanallah, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada hari ini mendapat manfaat. Saya mohon maaf salah dan silap. Sudah tentu ada kekurangan, ada kesilapan dalam penyampaian saya. Saya mohon maaf kalau tak dapat, tak kena dengan apa yang dikehendaki, tajuk dan sebagainya. Tapi sebagai kesimpulannya, insya-Allah kita menjadi sebahagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita dapat kebahagiaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita dapat kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan kita selamat daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan.